kan? Ya. Gelap ya, Bang? Kalau masih pakai kacamata gimana enggak gelap? Ke sono. Itu lo belum mati. Itu nyala itu apa? Tolong, Bang. Halo, sahabat. Udah lama enggak ngonten kita. Kita mau ngonten sama Pak Sono nih, masang bubui dulu kita ya. Malam ini malam Jumat nih. Malam Jumat tengah kebunnya Pak Sono. Ayo. Ikuti terus ya. Siapa tahu dapat yang gede-gede kita. Lanjut. Kita pasang bubuinya dulu. Aduh. Nah, ini bubuinya, guys. Siapa tahu besok bisa buat ini, buat lauk-lauk. Lauk buat buka puasa, guys. Iya. Kalau enggak apa-apa mahal, guys. Nah, harus pintar nyiasatinnya. Nah, ini bubuinya nih, guys. Ini sekitar berapa ya? Lumayan gede sih nih, guys. Tuh. Ini ikan pun apa aja bisa masuk. Nah, satu lagi kita dimasangnya dua, guys. Nah, gini nih bentuknya nih. Ya. Jadi umpannya kita di itu aja di empang. Nah, nih, guys, umpan yang kita pakai pertama nih. Kita pakai pelet. Pakai pelet. Ini kita basahin dulu. Dibasahin, kalau lebih bagus tuh dikasih terasi. Jadi aromanya lebih menggoda untuk ikan masuk ke dalam perangkapnya. Nah, ini gede racik. Begini aja gejali lah. Ya banyak, Pak Son. Biar cepat banyak dapat. Ini kita tinggal, guys, tinggal kita tungguin. Ya tinggal nanti besok pagi baru kita lihat. Udah habis umpannya. Hah? Umpannya udah habis. Diaurin aja ke sini, Pak Son. Diaurin ke sini. Udah masuk tuh bisa keluar ya? Nggak bisa keluar lagi ini kalau udah masuk nggak bisa keluar karena lubangnya nih, guys. Ini nah ada banyak. Nah, lubangnya nggak satu doang tuh. Tuh, aurin aja begini. Nah. Nah, itu dikit kita campurin sama ampas kelapa. Plastik yang masuk plastik ada dalam. Plastik itu yang masuk. Ini ya. Iya, masukin aja ke terasa. Masukin aja. Aur-aurin. Aur-aurin. Nah, pakai ampas kelapa sama pelet dicampurin. Nah, nih di dalam sini juga ada tempat kayak buat naruh umpan, guys. Nah, coba lihat deh, lihat. Kasih ya, sisa. Ini jadi tempatnya buat naruh umpan biar nggak terasong habis dimakan. Ya baru kita ikat. Nah, langsung terusnya masukin. Dimasukin lagi, taruhin. Nah, lagi kurang banyak. Bentar. Lagi. Tunggu setengah jam nih, cepet banyak nih. Hah? Plastik itu agak dalam banget. Sono, no, Pak Son, sono. Sono, banyak banget itu. Di pojokan itu. Iya. Nah, itu kita pasang yang kedua tuh, guys. Pak Son nih. Kalau ada 10 biji lah jadinya. 10 biji. Kali narik. Satu. Kebanyakan juga kali kita mah. 10 biji. Saya mubazir juga. Oh, bikin itu enak sih. Bikin apa? Bikin bakwan. Bakwan. Mm-hmm. Kalau banyak kali 10 biji kali 1 kilo dapat. Aurin. Sip. Ayo kita ke spot. Nah, nanti guys langsung. Ayo Pak Sun. Belas.
Ayo. Oke guys, kita ke spotnya. Oke guys. Ini spotnya nih. Ini spotnya nih. Dulu. Tambahin lah itunya bumbunya. Iya. Udah banyak jatuh tadi tuh. Banyak. Nah tuh. Tambahin lagi umpannya. Biar ya, makin banyak yang masuk. Nih guys, nih. Nah, kita pasang nih guys. Nah. Kalau masang bubu ini usahain perangkapnya itu benar-benar semuanya tuh masuk air guys. Jadi enggak ada sisa sama sekali. Nah, benar-benar usahain tuh kalau masang perangkapnya itu benar-benar langsung ditenggelamin. Dan enggak, jangan sampai ada nyisa sedikit permukaan dari bubunya itu. Nah, itu pasang lagi nih agak jauh pasangnya. Nah tuh, nah lihat nih, itu dipasangnya benar-benar harus tenggelam guys, biar semua lubang-lubangnya itu bisa dimasukin sama ikan-ikan atau yang lainnya. Nah, sekarang kita tinggal. Nah, ini kita tinggal, kita tunggu sampai besok kita pagi ambil di sini. Lihat itu, kalau kelihatan dari kamera itu udah banyak udang situ, lompat-lompat. Nah guys, oke guys, nanti kita pagi kesini lagi. Lanjut. Halo guys, ini kita habis pasang ini bubui. Namanya rumah angker. Rumah satu-satunya di sini, ini di ujung. Benar rumah satu-satunya di sini guys nih. Ini di kalo, ujung kampung. Kalau bisa lihat kamera ini, karena ini kebun semua, ini doang tengah-tengah satu rumah. Pak Sono ini tinggalnya sendiri di sini. Mau ngapain kita pasang? Mau ngopi? Kopi. Oh iyalah, ngopilah kita dulu. Nah, mau ambil airnya di dalam ikan. Kita ngopi dulu, kata Pak Sono sebelum pulang. Nah. Bang, nggak ngopi bang? Nggak suka kopi saya mas. Pak San, kopinya ini. Iya, kopi apa ada aja lah ya. Iya, apa adanya aja. Oke. Okay. Jauh dari warung. 3 hari 3 malam kesini ke warung guys. Oke lanjut, terima kasih. Nanti pagi kita sambung. Lanjut. Oke guys, selamat pagi. Sekarang jam berapa? Jam 8 atau jam 9? Ini? Kita baru bangun. Kita baru bangun. Malam begadang sampai sahur. Kita baru bangun ini. Kita langsung cek apakah bubunya berisi atau tidak dan apa aja isinya di sana. Yuk, lihat. Yuk. Oke, lanjut. Ini udah sampai. Kita turun dulu ambil seberapa banyak isinya, worth it atau enggak. Oh, banyak bajing juga guys di sini tuh. Sini bajing tadi ada blekok, cuman bukan hewan yang bisa diburu. Banyak loh blekok ya. Banyak. Apaan? Blekoknya banyak ya di sini. Iya. Nah, oke guys, kita ambil. Kita lihat apakah berhasil. Diangkat, kita lihat apa yang terjadi. Wow, lumayan tuh guys, ini lumayan tuh. Isinya hanya udang ya. Lumayan lah, hanya udang guys, satu isinya hanya udang. Lumayan. Bubu pertama isinya hanya udang.
enak ini nanti. Nah, ini pepes. Pepes atau dibikin bakwan. Atau perkedel ya? Iya, bakwan. Guys, nih guys, kalau yang mau lihat udang tuh. Iya, udang kecil. Ini udang kecil-kecil nih, guys. Coba kita ambil nih. Nah, tuh. Nah, yang segini-gini, guys. Lumayan nih buat pepes. Nah. Lumayan lu. Lumayan lah. Tuh, ini ada yuyu. Ada yuyu juga. Lumayan nih, Bang. Oh, banyak lah. Wah, guys, mantul guys. Tuh ada satu ikan apa tuh ya? Bentar ya? Bentar. Ikan bentar. Lumayan guys, dapat satu genggam seginilah untuk udangnya. Kalau untuk ikan enggak masuk, guys. Kenapa ya? Buat banyak kali. Buat teman-teman kalau yang tahu, kolom komen ya. Lumayan nih, Bang. Heeh. Ini baru satu, kita ambil satu lagi di sini. Nah, ini tempatnya tuh, guys. Ini juga potensial untuk berburu, guys. Cuman sini hanya ruak-ruak. Tuh, ini spot-spot ruak-ruak semua nih, guys. Enggak, ambil satu. Ya, kita ambil satu lagi, guys. Di sana juga ada yang masang jaring tuh, guys. Ada yang masing jaring, no, itu jaringnya dipasang tuh. Nah, satu lagi tuh, guys. Kita angkat. Kita lihat apa yang terjadi. Waduh! Ada ular! Ada ular! Ada ular, guys! Ada ular! Guna. Ada ular, guys. Ular. Oh, ini kecil. Ular kecil, cuman ini banyak banget, guys, udangnya. Tapi dimasukin ular nih, guys. Waduh. Ini ular apa, guys? Nih. Ntar saya zoom dulu. Dia mati kali, Bang. Waduh, tuh noh. Tuh, guys. Itu ular apa tuh, guys? Matok lah itu. Ular apa sih? Enggak tahu dah. Matok kali. Enggak, udah mati kali. Coba lihat. Dia ada ini, udah lemes dia. Nggak gerak-gerak. Ini kayaknya ularnya makan udang di dalam ini, guys. Iya, Pak. Udah lemes kan? Silahnya juga takut, guys, megangnya. Udah mati, udah mati. Hah? Udah mati. Udah mati tuh. Hah? Udah mati. Terima tok. Nah. Sini buang. Iya. Ular. Ini lumayan nih, guys. Banyakan ini. Banyakan ini daripada yang pertama. Ini banyak nih. Banyak nih, guys. Kalau mau lihat tuh, widih, banyaknya. Ini goreng enak nih, guys. Buat lauk saat buka puasa. Buat lauk buka puasa ini, guys. Banyak banget, guys. Lihat tuh. Ini banyak, ikutir banyak ini. Wadah. Genggam pertama nih. Genggaman pertama. Nah, tuh, guys, tuh banyaknya. Tapi udang doang, guys. Banyak ini. Nah, tuh. Genggaman kedua. Plok. Betul. Ini genggaman ketiga nih, tiga genggam, guys. Lebih malah ini. Jadi kalau yang mau beli itu banyak, guys, di Shopee atau di Tokopedia tuh banyak. Apa namanya, bubu payung? Iya, bubu payung namanya nih. Kita nggak jualan, guys, dan tanya nanti. Di online shop banyak ini. Lihat ini, kalau melihat tuh banyak banget tuh, guys. Sampai lompat-lompat dia. Ini kayaknya kurang airnya. Enggak lah. Enggak. Enak banget, guys. Masih akan bentar satu lagi tuh. Bener-bener banyak ini. Banyak ini. Cukup lah ini. Buat sekali itu, kali makan mah. Cukup ini, guys.
Jadi kalau mau tanya umpannya, ini pakai umpannya ampas kelapa sama pelet. Ampas kelapa dan pelet. Nah, itu insya Allah adalah hasilnya. Ini hasilnya nih. Oke guys, segitu aja keseruan kita hari ini. Keseruan kita dari malam nosong bubu sampai pagi ngangkat bubunya dan hasilnya ini. Nah, tetap terus saksikan Silai Adventure. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And lanjut.